Selain gencar melakukan serangan udara, Israel juga memblokade aliran listrik di Gaza. Pemadaman listrik itu terjadi seusai militan Hamas melancarkan serangan ke wilayah mereka pada Sabtu, 7 Oktober 2023. Hal itu menyebabkan satu-satunya pembangkit listrik di Gaza tak lagi berfungsi. Seiring dengan pemadaman itu, beredar video seorang warga Israel yang terang-terangan mengejek rakyat Palestina. Dalam unggahan yang dibagikan akun Instagram @matanel, Layani, warga Israel itu pamer bahwa dirinya bisa menikmati air dan listrik. Pria yang ada di dalam video itu terlihat membuang-buang air lewat keran di rumahnya. Tak hanya itu, ia juga tampak memainkan saklar hingga membuat lampu di rumahnya berkedip-kedip. Kemudian, ia memamerkan saat dirinya tengah mengisi air untuk diminum. Aksi tersebut rupanya masih belum membuat dirinya puas, mengejek rakyat Gaza yang kini dilanda gelap gulita. Warga Israel itu juga tampak memamerkan saat ia mengisi daya laptop dan televisi yang menyala. Tak sedikit yang kemudian mengecam aksi yang dilakukan oleh pria dalam video itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.